Pemirsa, dalam rangkaian keresmian Bendungan Seribu Sungai UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan menampilkan pagelaran wayang orang secara virtual yang dibawakan oleh Sanggar Paratapan Lapini dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam rangka keresminan Bendungan Seribu Sungai, UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan kembali menggelar pagelaran seni pertunjukan secara virtual di kanal YouTube-nya. Dalam pagelaran seni kali ini menampilkan Sanggar Paratapan Lampini dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang membawakan kesenian wayang orang dengan mengangkat kisah berjudul Ratapan Toya Pamerta Bunga Kedaton. Kisah ini menceritakan tentang satu kerajaan bernama Bumi Gambura Latu Mandala yang dipimpin oleh Prabu Granunata Maharaja Santang Bergawa yang ingin membangun Kaputrin atau Taman Asoka sebagai tempat peristirahatan bagi anak raja. Namun pembangunannya selalu gagal hingga sang raja meminta petunjuk dengan membuka peti kala. Menurut salah satu pemain, Ismatullah Halim, lewat pagelaran ini masyarakat bisa mengambil pesan baik yang terkandung dalam cerita ini. Ya, lebih ke setelah tata keramanya dari cara mengadap, cara apa ya? Dari seperti Angka Wijaya kan, atau dari Ulim Supaya juga berhinam itu kan, mungkin jangan terlalu berambisi lah dulu untuk mengambil keputusan, karena mungkin bisa itu berakibat fatal kan akhirnya. Dari ending yang terakhir tadi kan seperti itu, akhirnya tidak berjalan mulus lah. Jadi istilahnya jangan langsung untuk tuduh poin yang ngambil keputusan yang salah lah istilahnya. Sementara itu, menurut salah satu pemain, Saidi Rahman berharap ke depan Taman Budaya bisa lebih menampilkan kesenian wayang agar lebih mendapat apresiasi dari masyarakat. Mudah-mudahan di Taman Budaya ini kan nantinya kita bergilir lah. Bukan artinya saya menghenggok kepada Hulu Sungai Tengah, tidak ada. Memang ada, cuma kita bagi-bagilah. Ini kebanyakan kan kita ketahui kita ini Hulu Sungai Tengah, Brebes. Sedangkan kadang-kadang ini kadang-kadang terbelakangnya. Nah, mungkin karena insya Allah kira-kira kita gini aja ya Allah. Setiap Hulu Sungai itu harus ada lah menampilkan. Jadi kalau kurang penampilan di Taman Budaya ini kulihat beneran tahu Hulu Sungai Selatan. Artinya bergantian lah. Kesenian wayang orang merupakan wayang yang dimainkan dengan menggunakan orang atau manusia sebagai tokoh dalam cerita wayang tersebut yang masih dipertahankan dan dilestarikan hingga saat ini sebagai bagian dari khasanah kekayaan yang dimiliki Banua. Erwin Yudanuari, Banjar TV.